padaan tak selempuk-lempuk tadi. Jadi ya rola pengana anak itu calengan rina na sema mak dia cepat tahu. Eh napa na asa? Eh kan pada tu itu nasi kulit mak bayi ni si pasti yeah. Kepada doi. Yeah. Tapi kan kawin dia asa tapi dia tidak dapat pesan pada doi yang anak ini. Pemangkam itu? Ya. Anak keberapa itu ibu yang korban? Iya, maksudnya itu anak bungsu anak tak, terus cucu tak, cucu keberapa? Baru satu. Oh, baru satu cucu tadi. Oh. Baru satu cucu tak, Bu? Iya, baru satu itu anaknya itu anak bungsuku. Hmm. Umur berapa, Bu, itu korban? Nah, itu anak-anak 10 arwah tahun. Berapa? Ya, rumahnya. Enggak, Bu, umurnya itu anak yang iya, yang meninggal itu, Bu. 3 bulan. 3 bulan. Iya. Iya. Anak kecil. Yang anu Bu, yang lukai omnya. Ya onna. Om iya. Om kandungnya sendiri. 20 tahun. Iya, umur 20 tahun. Baru kan. Ibu. Ibu, bisa diceritakan Bu bagaimana kejadian itu? Baru di leking ini saat ini baru terjadi. Oh, tidak kencingnya terjadi itu. Yeah. Itu saya tidak tahu karena mau terjadi begitu. Tidak tahu. Itu pada saat kejadian itu memang tidak ada orang di rumah atau gimana? Iya ada ya, tapi itu mama, kalau kau goyang kau kubunuh. Jadi tidak itu kasih mama nak, nak goyang kau diancam anak. Diancam begitu. Nah, diancam sama pelaku dia. Ya. Diancam dia. Ya. Kau sakit ini, ya. Itu anak-anak. Ya. Baru ini. Bu, kenapa sampai bisa pamannya melakukan seperti itu? Tidak tahu. Ibu, ini yang melakukan pamannya atau bapaknya sendiri? Bukan. Yang pelaku ini ya. Itu pelaku anakku. Omnya, pamannya ya? Pamannya, iya. Pamannya, Budi. Iya. Yang dibunuh ini siapa, Ibu? Iya, itu dibunuh. Iya. Itu cucuku. Anak dari? Ya, anaknya itu Mawar, mamaknya. Saudara ya, saudara, bersaudara. Bersaudara. Yang bunuh sendiri om kandung. Iya. Ya. Asur-asuran. Oh, bersaudara. Ya, bersaudara. Di sini, di rumah, tinggal itu anak semua. Yang pelaku ini. Ya. Itu pelaku anakku. Omnya, pamannya ya? Omnya. Pamannya, iya. Pamannya, Budi. Iya. Yang dibunuh ini siapa, Ibu? Iya, itu dibunuh. Iya. Itu cucuku. Anak dari? Ya, anaknya itu Mawar, mamaknya. Saudara ya, saudara, bersaudara. Bersaudara. Yang bunuh sendiri om kandung. Iya. Bersurung. Oh, bersaudara. Ya, bersurung. Di sini di rumah tinggal itu anak semua. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba yang mau kejadian seperti ya, itu. Tiba-tiba itu terjadi itu. Anak keberapa itu anak tak Bu yang kasih begitu ki? Anak ke-10. Anak ke-10 itu Bu. Yang pelaku di? Iya. Ya, kalau ibunya itu anak Bu, anak keberapa tuh dia? Ke-11. Anak ke-11. Ke-11. Adiknya ceritanya Bu. Ibu ini cucu tak Bu? Usia berapa sih Bu? Yang meninggal ini Bu usia berapa Bu? 3 bulan. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Baru masuk anak 4 bulan. Memang Bu ada penyakit memang ya Bu tuh gimana? Itu namanya penyakit itu anu. Apa sih? Omnya. Oh, sakit apa itu? Sakit apa itu? Itu aku bilang kalau mau aku itu kawin, aku kasih kain, aku kalau ada uang. Oh, artinya sih ini si paman ini mau kawin ya, Bu? Ya, begitu. Oh, minta untuk menikah begitu. Ya, menikah, tapi kira-kira itu setan cuma masuk nama begitu karena anak. Iya. Ya, begitu. Oh. Usianya berapa Bu Omnya ini? Berapa? 20 tahun. Lahir 22. Tapi sakitnya begitu Bu, sudah lama ya Bu? Atau baru ini Bu? Baru. Berarti dia depresi pengen nikah begitu ya Bu ceritanya? Iya itu sih. Baru itu sakit.
Jangan sama cai anunan di atas. Di mana sekarang paman? Nengar rodo nak cai. Nengar rodo di rekeng diambil pitu adik na, adik bungsu na baru marah sama laki-laki. Ibu ini cucu tak namanya siapa sih? Ya, ini sih. Namanya siapa cucunya? Bukan. Dua hari. Oh, cucunya? Iya, itu onnya itu Rida. Di mana sekarang om? Diambil nih di polisi ya. Hmm. Tapi pihak keluarga kaget ya dengan kejadian seperti itu. Ya. Tidak menyangka juga ya, Bu. Cucu tak sudah dimakamkan? Di mana dimakamkan? Iya, di atas di goa. Oh, di goa dimakamkan. Orang tuanya nih, Bu, orang tua. Goa.